Akibat memilih bertahan di rumah mereka, sejumlah warga di serengseng sawah terjebak banjir. Petugas Basarnas berusaha keras meminta warga agar meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Dan salah satu upaya mengevakuasi balita di Kelurahan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Tim rescue atau penyelamat Basarnas Jakarta berupaya mengevakuasi seorang balita dan orang tuanya terjebak banjir di Serengseng Sawah. Diketahui wilayah Serengseng Sawah termasuk ke dalam 17 titik banjir di Jakarta Selatan dan Timur. Satu tanggal lagi ya.